Pasangan perlengkapan. Iki dicampur iku. Heeh. Dapur iki lho. Double sok ya. Lo diesel tip di siapa ora iki? Jadi setel di sik ngono sik diesel iki kan sik sik sik. Heeh. Heh, bener ku mang he. Kok ngene. Ini karena nyelti pun lah. Cek aku yang bingung ya. Setelahnya sana. Aku mesti di gini. Biasanya wangi sana. Ya wis. Karena gak ada gue ya di bawah. Biasanya ngunuh ngedelek ngeduknya. Ngeduk noban gitu, kesamplok. Temperatur panas bawah. Ya itu di pasar di sini nih terus loh. Iya. Kalau kita nih dewi nyalti minggu ini. Terus ini keran bagian bawah. Ini keran bagian. Ini dari baju juga lagi kok. Setelah itu ada. Ini keran panas. Ini ada untuk. Oh, meteran angin tekanan. Iki. Oh ya wes. Posisinya ada di sini untuk meter tekanan. Iki ben tutupe apa ya Pak kayak ngene. Kepanjangan wong ngene lho kok. Masalah kenapa? Iya. Itu mau zoom ya. Kan nyoket ini aku ya. Ngono lho ya. Biar ngene kayak tutup gak nyoket ya. Kan kancan to lan ngono. Lha sing mate saiki to. Ngono kan ono fungsine. Ini kan kayak kan fungsine diwasa ngono lho ya. Masih ku dhewe gak tau apa-apa ku. Ini nih kecil ikan, itu dibarai. Ya dibarai apa itu? Dibarai, ada kerai, ada kerai. Mari memang tak bisa. Dibar-dibar jadi ini gak mikir. Nah itu meteran tekanan. Awan masang-masang ini doa ini gak dijujui ya. Gak dibudi aku jeragane. Doa ae. Mas. Sumungluk-mungluk. Sudah. Inilah proses pemasangan sudah selesai ya. Tinggal masang drat dan lain-lain. Tinggal uji coba besok. Kita lanjut di part berikutnya. Mantap.
Jadi posisinya untuk pemasangan ini hampir sama dengan pemasangan paralon yang ada di rumah. Ngomong-ngomongnya apa? Jos ngenai wong iki. Di semua dari pertemuan antara drat dengan rumah dari pipa besi ini harus dikasih selotip ya. Fungsinya agar supaya nanti angin panas nggak sampai kesebar, nggak sampai ada bocor. Prosesnya ini yang bersama untuk pemasangan seperti pipa di rumah, pipa untuk rumah tangga sama. Di posisinya ini ada di bawah ya, bisa di bawah atau bisa di atas. Tapi karena ini tadi mengingat untuk percobaan, lebih baik di bawah.
Ya. Karena kok tahu. Sudah selesai ya, posisinya temperatur angin panas. Ini ada keran ya, ini juga keran kontrol angin panas. Posisi belakang seperti ini ya. Yep. Ini untuk pengisian oli. Mekanismenya seperti ini. Mantap. Ini proses pemasangan bagian atas untuk pembukanya. Ini mekanisme pembukanya sudah terpasang ya. Pemasangannya ini. Wow. Coba tarik di mana? Tarik. Nah, coba. Tes. Pengetesan untuk pembuka. Ini nanti kalau rekomendasi dari kita dikasih minyak ya, supaya nggak terlalu. Ini persiapan proses untuk pengemasangan untuk drag-dragnya komplit ya. Pengetesan untuk pembukaan. Sudah berfungsi dengan bagus ya. Yang polos sana ya. Wes masuk wes. Masuk. Lanjut. Pengen aneh ya. Sebentar lagi. Ini dia, oh, kering ya.